Kita harus bersama melawan virus corona ataupun yang dikenal dengan COVID-19 ini. Ya. Kita dengan cara apa? Yang pertama itu kita baik yang sehat maupun yang sakit wajib menggunakan masker. Masker yang digunakan adalah masker kain untuk yang petugas atau untuk yang masyarakat yang sehat. Jadi apalagi sekarang ini banyak yang salah ya, salah ini bahwasanya masker yang untuk tenaga kesehatan itu digunakan oleh masyarakat, tetapi sebenarnya masker kain juga sangat efektif untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, kita menjaga kebersihan diri ya, kemudian lingkungan, dan kita harus sering mencuci tangan. Itu mulai sumber, salah satu sumber daripada penularan corona COVID-19. Juga kita menjaga kesehatan kita, mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mengkonsumsi vitamin. Mudah-mudahan ini yang bisa masyarakat perbuat ya, sehingga kita sama-sama menjaga ya, agar kasus COVID yang ada di Kabupaten Jaga itu zero incident, tidak akan kita jumpai. Ayo bersatu melawan COVID-19.